Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tawasul dan prakata panitia yang telah disampaikan oleh Kyai Ade Mustafa. Dan kini sampailah ke acara inti, yaitu tausiah ceramah agama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Fadil Ki Ulinuha. Kepadanya waktu dan kehormatan dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurim hajjalin al-tahirin gammin fi andin. Allilatina ghalabat fiatan katsaratan bi'indillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramun wal mukaramun yang saya hormati para ajengan, para alim, para kiai, khususul khusus pengurus takmir masjid Jami' Al-Hikmah, yang saya hormati para alim, para ajengan yang bareng somo rawuh yang saya ta'zimi, Romo Kiai Ade Mustafa, yang saya hormati para guru TPG, para alim, asatid asatidah, imam masjid, imam musola yang saya hormati, keluarga besar Ranting Rawa Apu, pengurus MBC Kecamatan Patimuan, yang saya hormati Dewan Suriah Mustasyar Tanfidiyah
Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IBNU yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pemerintah desa Rawa Abu, Dusun Kalen Anyar. Juga desa tetangga yang terhormat Kepala Desa Cimrutu, Bapak. Dan salam untuk keluarga besar masyarakat Cimrutu. Dan sekitarnya yang saya hormati segenap panitia dan jajarannya, para donatur, kepengurusan seluruhnya di Kalen Anyar yang saya hormati lan ma'asyiral muslimin. Muslimat hadirin hadirat nahdiin nahdiat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma. Para rawuh sadayana yang abdi hormati, waduh. Saya tadi ditanya sama Pak Eko, Mas Ulin bisa bahasa Sunda? Oh bisa. Belajar bahasa Sunda lama, bagi saya tidak lama. Berapa bulan? Oh enggak bulan-bulanan. Satu hari mantap. Caranya bagaimana? Carikan saya istri orang Sunda. Iya. Iya ya. Gitu. Salam Muhammad. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan yang amat luar biasa, begitu hebat. Gue tahu yang lo mau. Assalamualaikum Muhammad. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami' Al-Hikmah Dusun Kalenanyar RT 1 RW 11 Desa Rawa Abu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Allahumma amin. Nah, orang-orang hebat, piyayi hebat yang diperingati lahirnya, kalau orang-orang ya di luar tiga orang ini itu diperingati hari wafatnya, atau kita kenal yang namanya haul. Haul Mbah Hasyim Asy'ari, haul Mbah Ahmad Dahlan, haul sinten Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, khal wali ini, khal masyayih pondok ini, khal keluarga besar masyarakat Rawa Abu, acara nitahlil masal, khal masal diperingati wafatnya. Dan di dunia ini yang diperingati lahirnya hanya ada tiga piyayi, hanya ada tiga orang. Sopo yo mas? Yang pertama, tanggal lahirnya 12 Rabiul Awal, tahune tahun gajah. Karena ketika lahir beliau acara nih Rojo Abroha gempur Ka'bah. Siapa beliau? Baginda kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam acarane Muludan. Nomor dua, yang diperingati lahirnya nomor dua orangnya adalah tanggale selawe Desember. Napa bu? Mula kita pun malah geser. Mula kita pun selawe Desember apa malah geser. Oke, kembali ke pengajian. Wato. Yang diperingati lahir pada tanggal 25 Desember
adalah cara tetangga kita, cara kanca batur kulon jenengan umat Nasrani. Tanggal 11 Desember adalah peringati lahirnya Isa Al-Masih. Wong nyatane acarane Natal, Natal artine lahir. Cara kita adalah Nabi Isa alaihi salam putra Siti Maryam. Nomor tiga, orang yang diperingati lahirnya adalah wau kan seorang laki-laki. Kanjeng Nabi laki-laki, Nabi Isa laki-laki. Nomor tiga perempuan. Sopo ya? Tanggal 21 April. Sopo? Namanya Ibu Harum. Ibu kita Kartini. Kartini itu ibu kita, putri sejati, ya kan? Putri Indonesia. Harum namanya, berarti namanya Ibu Harum. Sinten Raden Ajeng Kartini, emansipasi wanita. Memposisikan wanita adalah makhluk yang mulia, ora ditindas terus nang wong lah, wong lanang. Dadi ora urusane mung sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur tok, tapi ya punya yang namanya napa pada-pada punya derajat yang sama, pada-pada ngemban tugas masing-masing menuju keluarga yang bermartabat. Allahumma amin. Oke. Okay. Lainnya adalah acaranya diperingati hari wafatnya Khol. Khol Mbah Hasyim, Khol Mbah Gusdur, hari wafat. Hanya ada tiga orang ini. Mulud Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara mulutan wau oleh Mas Ustadz apa kalimatnya? Langkad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang dikembor-gemborkan kita adalah oyoh nyontoh kanjeng Nabi. Kata-kata ini diomongna amoeh ngungkuli martabak, amoh banget, tapi dilakoni abote luar biasa. Cuma sayangnya hari ini masyarakat kita nek anak kalimat ayu pada nyontoh kanjeng Nabi, tegese melu sunah Nabi, arane sunah Rasul. Sunah Rasul apa yang dilakukan Nabi kita contoh, arane sunah Rasul, arane sunah Nabi. Yang dipraktekkan hanya sebatas satu perkara, apa? Bojo loro, bojo telu, bojo papat. Ditakoni dening bojo loro melu Nabi, dening bojo telu sesuai tuntunan kanjeng Nabi. Halo, nanti dulu. Oke, anane wong poligami kita tidak mengingkari ayat fangkihu ma'adhamalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu sukai. Pira imasna loro, ora siji pak, loro imasna wasulasa telu, tilu waruba opat, ya Bu ya, masna wasulasa waruba loro kena lu monggo papat alhamdulillah. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida, kalau kamu tidak bisa bersikap adil, satu lebih baik bagi kamu. Siji burung nembok. Ya, lagi siji benek anak kondangan rebut. Arep loro telu pak, papat kulo matur, tidak ada wanita manapun yang ingin dimadu. Tidak. Bapaknya nyangkal, Mas Ulin nyong tak ngomong, iya teneng garwane Nabi Ibrahim malah nuduhaken Siti Sarah belum hamil,
karena belum hamil lama, tua belum hamil-hamil, akhirnya mengizinkan suaminya. Suaminya ya kepenak, yang anak golena dewek, nyong golen aja, nyong sing golet. Oke, Siti Sarah niku nunjuk pembantu nek yang namanya Siti Hajar supaya dadi garwa kedua Nabi Ibrahim. Oke, dalam hal ini sing wadon istri pertama rela. Jere sapa rela? Jere sapa rela? Nek jenengan ngerti, walaupun kue karena perintah Gusti Allah, lantaran Siti Sarah karena memang belum punya anak, masalah nggak sambung keturunan, akhirnya kan terpaksa ya wis lah anak mbok cuman yang pak ora papa lah nabi yang ya anak golet nade ajaku sing golet ben kue marem sapa goletanmu sapa ben kue pada waktu kan ngerti karakter gigi sapa sing dekat dengan kita siapa ya pembantu nih dewek dibojo karo Nabi Ibrahim. Barang kaya niku nek jenengan ngerti, walaupun Siti Sarah yang mengizinkan nikah laki Nabi Ibrahim, tapi nek jenengan ngerti dadane Siti Sarah diparingi ndok-ndoke mateng. Ngapunten, kita fair. Ayatnya anak memang penggihuma malakum tadi kita bacakan, iya betul, tapi nek jenengan bocah loro telu papat ya monggo, tapi nun sewu laki-laki manapun sekalipun sugih kaya ngapa, oke, adil secara benda tapi tidak bisa adil secara hati. Bojo siji, bojo nom, duwe anak, bojo tua, duwe anak, anaknya pada sunat, sing anak tua, anak bojo tua sunat, sing bojo nom, mesti aja ngana-ngana pakene baik. Bojo nom, karepe ya seminggu yang limang dina, bojo tua nih sing sedina, sing sedina nih gue pijet. Ya Allah, oke silakan bapak punya mampu duit, silakan bojo maning ora masalah, monggo wong nyatane kita tidak mengingkari Quran, oke fair, tidak mengingkari Quran wong nyatane ana ayate, ya tapi kalau jenengan poligami jangan sampai dinisbatkan kiye nyonto kanjeng Nabi, kiye melu kanjeng Nabi. Nanti dulu, kanjeng Nabi menikah istri pertama yang namanya Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun, seorang janda. Mulane ketika kula teng Pangandaran kula kaget sok janda. Wah. Kula kan bayangane anu apa iki? Apa nu sing gawe randa apa kebrewegan? Oh jebula nu Jawa Sunda. Sop janda, sop Jawa Sunda. Nun sewu. Sayyidah Khadijah dinik menapa malah Khadijah yang lamar Kanjeng Nabi. Umur Kanjeng Nabi waktu itu 25 tahun. Saya 22 tahun, berarti ya kurang telung tan maning lah ya. Iya. Selama tahun menikah, dan Kanjeng Nabi tidak menikah lagi selama Khadijah masih hidup. Dan ketika Sayyidah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi menikah lagi dengan ini, itu pun karena bukan kesenangan, tapi memang perintah Gusti Allah, memang wahyuni Gusti Allah, bahkan Allah pernah maksa Kanjeng Nabi kon menikah dengan sosok wanita yang namanya Sayyidah Zainab. Berarti Allah pernah menjadi wali nikah dua kali. Satu, dadi wali nikah Siti Hawa menikah dengan Nabi Adam alaihi salam, Allah langsung yang menikahkan dadi wali ne Siti Hawa. Nomor dua, dadi waline sapa? Sayyidah Zainab. Allah sing maksa, bukan hanya perintah. Maksa kan lebih dari perintah, wong maksa. Nabi kekasihku gawe bojone niki Zainab, dipaksa oleh Gusti Allah. Dipaksa ya gelem ora gelem kudu gelem apane sing perintah Gusti Allah. Sekali lagi Kanjeng Nabi menikah arane poligami
itu selama nopo ketika Sayyidah Khadijah istri pertama sudah wafat, kemudian poligami mau bukan karena kesenangan, bukan karena ayune, bukan karena manise, bukan karena pipi gemoy, bukan karena irunge mbangir, bukan karena untune gingsul, ora. Tapi apa? Gara-gara diperintah karo Allah. Lah wong siki bojo loro gara-gara apa? Gara-gara seneng. Gara-gara cinta, gara-gara seneng, gara-gara kesenengan. Mulane monggo bapak-bapak bojo loro dulu silakan, tapi jangan mengatakan dengan mudah ini ikut Nabi, kie melu Nabi, kie melu Kanjeng Nabi, aja kaya kue. Jangan menjadikan Kanjeng Nabi sebagai alasan untuk memenuhi kesenangan pribadi. Gimana bang ye? Mergane apa? Kanjeng Nabi dicontoh angel, luar biasa angele. Ngapunten, Kanjeng Nabi ketika sholat, jadi ternyata istirahatnya Kanjeng Nabi bukan ketika tidur. Kalau kita kan istirahat tidur, istirahat ngaso, medang ngaso, tidur. Boten, Kanjeng Nabi lelah pikirannya, lelah badannya, ngasone dengan cara melaksanakan sholat. Loh, sholat malah dadi ngasone Kanjeng Nabi ketemu karo Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi, ada seorang sahabat kepengin ngerti jane pira lamane sholate Kanjeng Nabi. Ibu nek sholat maghrib pirang menit bu? 5 menit. Oke okay. Oke okay, ekspres lah ya, super kilat. Iya apa mending nek wingit Ramadan traweh lomong waladolin amin. Oke, super kilat. Bapak sing diwaca semangka dang dung dang dung dang dung jenggang jengking peledang leding jeng jengking peledang leding melasin ini nek buka puasa mangane kolek, wah rampung traweh langsung pada mencotot kabeh kaya kolang kalinge. Ya Allah. Ya niki ada pernah sahabat ingin tahu jane berapa sih lamanya sholatnya Nabi. Oke, saya jujur saja, kita kalau sholat saya beribadah juga pengen agak-agak cepat rampung. Oke, tidak bisa kita pungkiri karena Kanjeng Nabi nun sewu. Kalau ibu bapak kepengin tahu berapa sih lamanya sholatnya Nabi, dulu kan belum ada stopwatch, belum ada jam, belum ada jam tangan, jam dinding, belum ada. Holi niteni, holi memperhatikan sahabat kepada Kanjeng Nabi. Caranya adalah begini, ketika Kanjeng Nabi memasuki waktu sholat, jadi imam di masjid, Allahu Akbar. Ini kan, labu sholat. Sahabat yang paling belakang sengaja ingin ngerti berapa lamanya, caranya bagaimana? Keluar masjid, pulang ke rumah, ngambil kambing, ngambil domba, disembelih. Set. Disembelih, dikelepet, pokoknya dicacak dagingnya, cacak balungnya, kemudian dimasak. Dimasak, dimakan. Wis dadak nyekeli wedhus, dadak nyembelih, dadak nglepet kulitnya, cacak dagingnya, tokna jeroane, kanu balunge, cacak dagingnya dimasak, dimakan. Rampung makan, kemudian niki sahabat datang ke masjid lagi. Setelah rampung makan, datang ke masjid, ternyata Nabi belum selesai rokaat pertama. Padahal dadak nganu wedhus, dadak nyembelih, dadak nyajak, dadak nganuni bumbu, masak, kemudian dimakan. Rampung makan, pul napa berangkat ke masjid lagi, Kanjeng Nabi belum selesai rokaat pertama. Ditiru nang rawa apu, bubar jamaah. Loh, kalau teng Mekah Medina, tanglet kali Pak Haji, kali bunyai hajah, cok tangleti. Naik mereka sholatnya tangguh, tangguh mereka orang terima kulhu, orang terima kulhu, ngerti kulhu kan paling ber maghriban kayak ya kulhu karo al kafiru naik maghrib kayak maka matina dan Allah apa menik sing imami, imam besar yang namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais Masjidil Haram. Wah nadanya indah banget. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تكن ولا الضالين آمين. Mekah Madinah ora terima suratane sing cilik-cilik napa sing pendek-pendek kulhu mboten minimal bismillahirrahmanirrahim Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ila dhikratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawati al-'ula Ar-Rahman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa diconto nang al-hikmah minimal Yasin 83 ayat minimal 83 ayat minimal Bismillahirrahmanirrahim wa man yana'amun alladhi fadharani wa ilayhi turja'un selekar kundangan ciredas we temen a'tahidu min dunihi alihatan ayyurin rahman dapan-dapan lagi seneng jamaah mbok kiyene sok ora pengerten nah jangan ya Allah apa maning nyontokan jeng Nabi Sayyidina Ali ketika sholat Allahu Akbar kakinya Ali dipanasi tidak terasa samparane Sayyidina Ali dibakar samparane panasis lomot ra kerasa kerasa-kerasa setelah sholat rampung apa alasane isin nekanti kerasa larak ketika ngadep karo Gusti Allah ngadep karo pangeran esing ngerasa kena larane awak isin mulane ketika sholat babar belas orang rasa kena apa apa terasa panas setelah sholat rampung ketika sholat Allah bukan kocap takbir Allahu Akbar Allah beda kalau kulo beda kali gula naik sholat Allahu Akbar tahu wana tahu bulat Allahu Akbar ding oh bakso paman ini lagi anak tawon bu Allahu Akbar dilala tawon itu wong maghriban anak tawon bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik ya iya ya Allah apa maning langsung nyontok kanjeng Nabi nyontok singkai ini kuabote luar biasa apa maning langsung nyontok jeng Nabi hati-hati jeng Nabi ibarat seperti mutiara kita adalah batu karena dikatakan galyakutu bainal hajar Nabi itu seperti lirkat dia upamane seperti mutiara jeng Nabi itu mutiara di antara batu-batu kita watune jeng Nabi mutiara lah watu dipaksa kon niru mutiara abot angel apa angel tapi tidak ada barang angel kalau hati kita sudah ada yang namanya CINTA 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 tak ikut sing rasa coklat iya laki-laki jatuh cinta pada perempuan wooh lain jahe orang umum dek apa mas apa? Nyong sing lenje kowe sing ngisin. Lah iya, Dik, apa Mas? Iya kan? Wong jenenge ketika nuruti yang di apa sing dicintai, apa mesti lakoni karena wis cinta. Abote kayang apa enteng gara-gara anane cinta. Aduwe kayang apa enteng cerak gara-gara anane cinta. Wong karena cinta. Mahabbah maka hari ini kita diajari kali panitia adalah kali takmir masjid al hikmah adalah ben kita bisa nirukan sing Nabi cara yang pertama dengan mudah adalah menumbuhkan mahabbah menumbuhkan cinta nek wis ana cinta sing angel dadi kepenak sing ado dadi perek gara-gara anane cinta buktine apa bocah lanang maring wong wadon sing disenengi ngomong kowe pengen apa dia akan kuturuti kabeh apa ya mas iya gunung akan kudaki
lautan akan ku seberangi, tapi masjid kau lewati. Ya. Ya niki. Maka hari ini kita adalah menumbuhkan dulu, sebelum kita niru Nabi, kita menumbuhkan dulu mahabbah kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa kangen kita, rasa rindu kita kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta. Nyontokan sing Nabi artine siji, hidupkan batin dulu. Apapun ajang mung nganggo lair tok, ketika kita ndeleng sapa-sapa mung meripat lair tok, hasilnya adalah gampang remeh na wong liya. Ada mata yang paling rugi, mata yang bagaimana? Mata yang tidak akan pernah bisa memandang wajah baginda Rasul. Karena apa? Mata tersebut gampang rendah na orang lain, gampang menghina orang lain, memandang orang lain dengan penuh diremehkan, dengan penuh nopo kebencian. Kenapa? Gue mata singgah ya gue rugi ning rugi, ora diizinakan mampu memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi siji. Nomor loro, Kanjeng Nabi adalah seorang yang muallim, wong sing mulang tur duwe ilmu. Kita belum punya ilmu, makanya caranya adalah cari ilmu lare-lare. Anak-anak kita hari ini adalah subbanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini, adik-adik kita hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kulo yakin, kulo mantep, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dari Rawa Apu, dari Patimuan, adik-adik kita besok anak sing dadi bupati. Ada yang jadi pejabat tinggi, ada yang jadi jenderal, minimal ya bintang loro, minimal nek nyong bintang sanga NU sih. Kita koni nang apa NU bintangnya sanga, nang apa ora bintang pitu bae, bintang tujuh gue obat mumet ya, bintang tujuh masuk angin. Nah niki bintang sanga, wow luar biasa. Mulane karena Nabi Adam oleh Allah dicidrak, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka pemuda kita kudu cekelan kelawan ilmu. Kudu cekelan kelawan ilmu. Tangan pada tangan, mata pada mata, meripat pada meripat, bedane cuma satu. Tangane anak ilmune apa ora, meripate anak ilmune apa ora. Wow, ilmu diparingaken teng meripat, meripat bisa golet perkara sawah, lemah, umah gara-gara meripat anak ilmune, gara-gara tangan anak ilmune. Contoh. Tangan kaki ulin karo tangane kaki dokter pada ya kaya kaya wujude drijine lima ula ya drijine lima ana balunge ya mandan atos iki ana daginge ora ketang setitik ya ana lah ana kemudian ana urate otote cencang kulit tukule rambut pada tangan dokter ya tangane kaya kaya ulin ya tangane seperti ini, bedanya cuma satu. Tangane pak dokter ana ilmune, tangannya ulin tidak ada ilmune. Mulane ibu perkara kesehatan lebih gugu tangane pak dokter. Ibu maring dokter, assalamualaikum pak dokter. Waalaikumsalam. Ana apa yuk? Anu pak dokter, arep ngapa maring ngene, arep tuku semen. Ngerti maring dokter aku ngapa ya periksa pak dokter. Oh iya 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 iya, kepriwe keluhane ya mandan greges. Nah ngapa sih anu wingi mandan grimisan. Oh ya semonggo pinarang jagung jagung grok didata namanya. Namanya siapa bu? Gula pak dokter. Iya namanya siapa? Nama saya Watijem. Umure pira? Nyong ngasih 35. Apa iya punjul rong puluh.
Wis, wis. Monggo sekarang Bu, seniki Pak Dokter mangkat ruang periksa. Ibune langsung rebahan kaya iki. Lah. Ngapunten nggih Bu, doktere pakai sing nang kuping apa namanya, Pak? Headset ke lho, apa jeneng? Stetoskop. Tung tung. Ngapunten nggih Bu, monggo. Nggih kowe kan ya. Monggo, ngoten niku. Wong doktere gagah, monggo. Ngapunten Bu, niki kula nganu dadane monggo Pak Dokter, monggo. Langsung nyuk 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 nyuk. Dokter ngenyuk-nyuk dada dibayar. Lah niki badhe suntik napa mboten anu Bu? Suntik Pak Dokter men mandan-mandan bergas kula. Oh nggih disuntik. Nggih ngapunten mangga gari kemurep-kemurep nyek. Ya, bareng kemurep dokternya yang sopan yang ngomong matur kayak pada disuntik Bu, mending ngapunten niki anu-anu nggih Bu, ijaz mangga Pak Dokter mangga. Langsung buka sidik. Oh, tadi ana josen nek cara kene ya. Semene suntikan iki. Iya, ngapunten Bu, wong dokter sopan ya izin. Ngapunten nggih Bu, niki mboten sakit kaya dicot. Napa dicokot semut? Mangga Pak Dokter buka-buka sidik. Jos. Niku ya. Jos, jos. Dokter ngenyuk-nyuk bokong. Bayaran. Ulin ngenyuk-nyuk bokong. Tunjuru digebuki wong se-RT. Kenapa? Bedanya cuma satu. Tangan pada tangan bedanya cuma satu. Tangannya dokter anak ilmu ne ulin tidak ada ilmunya. Inilah bedanya manusia mulia dan kurang mulia. Anak ilmu ne apa ora man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Kepengin mulia di dunia neng dunya be harus pegangan dengan ilmu. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Mulia di akhirat harus pakai ilmu. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mulia dua-duanya dunia akhirat harus pakai yang namanya ilmu. Lesan pada bala lesan, lidah pada bada lidah, bedanya satu sama. Apa itu? Lesane ana ilmune apa ora? Ketika lesan ana ilmune, nadanya ros Mas, ros. Romo Kiai Haji Muammar ZA keliling jagat gumirat ketika lesan anak ilmune. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seorang munsyid lidah ana ilmune kadukal mayas lho kadukal mayas satta 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 mitsali bainal ubudiyya wal ibada wal lamma 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 lamun kaya gue satta 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 mitsali bainal ubudiyya wal ibada wal lamma 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 lama akali wangkon sangkawa wasa'ada ingat ini itu cara bapak ya dilong itu ada matahari ini cara bapak ini cara kita nggak beda lagi tadi ya mas kamil salli ala nabi muhammad lu Gus Azmi ya Gus Ahkam Habib Syekh ketika lesan ono ilmune jadi orang mulia lu Habib Syekh suarane ya Allah bisa mentul-mentul kata spir mobil ni kuntul ntul 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 luar biasa iya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana kan mandan blundu ya hanana
Ya ganda 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 ya ganda. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyangan diwan taraji adfan tayangan jingingi rantal alami yang kungkeng gila lancung ungung diwan karomi. Suara bisa mentul-mentul no. Luar biasa. Ya ya, niki perkara ilmu jelas. Apa bayana ilmune mulia. Kawinge sapa sing nang istana negara? Lare kecil di tampak jok. Lah, ninine be apal. Sapa? Lagune apa? Yeah. Ibune karo masak. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke. Saing saing ke yo mesti kalah tak oya oyo aku ora mampu mong sekuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada rawa apu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Kanjeng Nabi. Allahumma luar biasa. Dari situ ono ilmune apapun bidang nang dunya bu ana ilmune. Yo dolanan sound system ora gampang. Sound system ben suarane triple ora kakean diputer nyuk nyuk nyuk. Bahasa ora kaya ngoten gempolo bop bop bop. Tiku aja nganti kegeden ana ilmune. Tukang sound ora gampang mike. Jis, oh, ora gampang, ya tukang-tukang ngintip, ora gampang ya. Darani sih. Nyong dolanan kaya gue ora bisa. Nyong dolanane panggal. Dolanan kaya gue ora bisa. Bicarane gambare jejeg gambare apa? Resik dan sebagainya ana ilmune, segi teknologi ilmune. Wah mbak-mbak niki ya Allah adik-adik kita, ukhti-ukhti kita. Ya. Luar biasa miki nganggo bahasa Arab, ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa kewan. Loh, iya, ngerenyong kan bahasa ati. Ya, suara hati. Begitu. Apa ana ilmune wayang, rawa apu bukan sing dadi dalang ndak masalah. Kae calon bupati, kae calon camat. Wong nyekel pinipin ya calon dalang kowe paling ora. Iya, cekelane pinipin sih. Kae wayung pinipin. Iza, kublu kabeh NU kublu kae ora gagah banget Iza. Luar biasa. Wayang, belajar wayang ayu. Perbatasan Jawa Barat, Ciamis, aneh Pangandaran, senang wayang. Ayo pelajari wayang. Wayang golek ya kena, wayang Jawa ya monggo. Terserah yang penting ngururi budaya awake dewek. Ayo, suara wayang ndak mudah, anak ilmune. Suara wayang bi anak ilmune, orang gampang dalang. Suara gede bagaimana? Kulo biasanya suara gede karena ikut lomba adzan. Ayo ala salam keadaannya kulo kaya niku atos suliadan rampuk anger adane rawa apu niki masjid al-hikmah kan alus apa meneh nek subuh alus banget. Iya singatan bujang maning assalamualaikum khairum minan naum. Hei wong ngaten dicampur watuk ini ke luar biasa suara wayang yo suara gede upin ipin betul 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 ya ana suara
Bratasena ya Gajah Sena ya Jagal Wilawa. Bratasena sing galak Baladewa. Kalau cara wayangan TV apa ya cara kartunan TV kan Krishna. Krishna kan sing kae lho warnane biru kae lho. Sing nganggo merak kae iya kan. Kakange namanya Balaram, cara Jawa kakange Krishna namanya Balarama. Balarama Baladewa galak. Nek kulo kan ora isa galak, kulo kan bocah alus. Kulo bocah kalem. Oh galak Baladewa. Iya jagat Dewa Manara ya jagat Pramudita ilah dalah. Baladewa. Suara buta. Ilah dalah. Ilah dalah. Dek, kamu besok nek pengen belajar dalang, mari nggonku. Ora. Wayangnya anak, gamelannya anak. Nyili wayang masulin kena, sementing aja didol. Ya, sora papa, wis pada seneng wayang kulo seneng, wis seneng karo nyekeli wayang kulo sebunga. Tegese anak generasi penerus sing ngururi budaya nih awake dhewek. Oh, mulane syaratnya siji. Apa masulin nek belajar wayang? Syaratnya siji. Ngaji dulu, mulane di kubu kulo ada garasi anak kelire. Anak gamelan ya ora ketang ya ora setit ya setitik mboten kadah tapi sebelah utaranya kan musola tepeki lare ngaji bareng ngaji ul ma'alladzi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nashira. Quran dah masa sudah ngaji ya gari nyekel wayang cekel gamelane wonten lare ta perintah nak bocah lanang ke desa ngimami sholat nggih mas ngimami ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai walawalin. Amin. Suratane biasane kulhu tapi supaya wong ngalap barokah Ramadan ben oleh ganjaran Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailat. Bingung lagi Lailatul apa Lailatil. Bocah bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lail tulapatil ya. Tilap tulapatil ya. Nek cara ibune tilapatul? Tul. Cara bapake tulapatil? Til. Lah kepriwe? Ibune tul bapake til. Kepriwe maksude kowe? Tulapatul. Tilapatil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailat saking bingung lorone dingku kabeh Lailatul. Lah segi ini jelas anak ilmune apa Bu nek ibune misale maca kok kelalen tulapatil tilapatul tulapatil cari huruf depane kelingane kaya kiye inna anzalnahu fi kelingane nang huruf fi nek fi burine adalah til. Nah, kelingan fi, fi, kasroh kan, fi, maka burine Lailatul. Ayat keloro orang nana fi ne, maka nganggone Lailatul. Ayat ketelu juga orang nana fi ne, maka Lailatul juga. Bukti ne orang ngandel ambil Quran, buka jajal bener apa ora. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi san. Ginapa nggih anamane sing takon Mas Ulin nggih sing bener Muhammad Dar apa Muhammad Dur? Muhammad Dur ya betul, Muhammad Dar juga betul, tapi tempati juga kudu betul. Orang kan nanti wolak-walik, wolak-walik, wolak-walik.
aja kaya goreng tempe bolak-balik. Terus bagaimana? Nah, ini pakainya Muhammadur tepat, Muhammadar tepat. Tapi ketika pakainya Muhammadar itu ketika ngarepe ana subjeknya anak, ina utawane ada anak. Contoh syahadat pakainya Muhammadar karena anak-anak ada anak. Asyhadu anna, kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wong adzan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ngarepe ada anak. Muhammad terus dipakai ngarepe lah enggak apa-apa nih. Contoh nih kalimatnya la ilaha illallah maka nganggone Muhammadur Rasulullah. Buktine ibu nek selawatan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. Kanjeng Nabi selalu dan mesti menjaga sholatnya walaupun jeng Nabi maksum ora bakal salah tur ora kenang dosa jeng Nabi sampai samparane abu gara-gara sholatnya sangat sering. Warku toro gambare wayang kadut kaca isama menungsa aja lali sembahyang kersane makmur nanti alam kubur. Godong jambu cecel tinggi re rawa apu berkah rezekine kayu randu kayu nemunggur rawa apu cimrutu mugo tambah makmur. Godong laban nang pinggir sumur patimuan berkah panjang umur rizki sembulur uripe makmur makmur nang dunya nganti alam kubur. Allahumma salatullah salamullah ala Taha Kalimantan tetap semangat kejar masa depan. Lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran.
Salatullah. Muhammad. Sarang-sarang kita mengamalkan ijazah saking guru-guru kulon jenengan geniku Nabi Khidir mudun ilmune kepada Mbak Dalhar Watu Congol. Niki dungo ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Banyune nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kayak ketone bening ya, tapi rasane kopi. Rasane aja memandang luar. Kayak rasane kopi. Orang ngendel nyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri. Cius ki lo, cius lo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri. Sugih sapi. Sugih pari. Allahumma katra kitri. Sugih bebek. Sugih meri. Nomor dua. Allahumma ubat-ubat. Bisa nyandang. Bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat. Mugo-mugo pinaringan selamat. Digawe syair sekeco lari-lari ya nak bar adzan maghrib ndak masalah nganggune kayo apa nadane Joko Tingkir ngombe apa ngombe dawet aja ngombe dawet aja Joko Tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Ngenoswanto wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi baleni baleni Joko Tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi wali suket Jepang tinggo nambani disawang sawang kok tambah ngangeni tuku dawet nangisor awit sirae mumet oh iya 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 lah iya iya, begini. Allahumma katra kitri. Sugi sapi, sugi pari.
Allahumma katra kitri suki bebek suki bebek. Bapak terutama bapak kira-kira bar subuh ya pak ya. Koyong bar subuh subuhan arep ngenteni mangkat sawah korungan awedang nyindir ibune ora apa-apa tapi carane sing alus. Carane kepri masulin kaya iki pak. Allahumma kantra kitri ranana utut ranana kopi. Ibune aja kalah semaur. Allahumma katra kitri wong duit tebelanja urung di wong duit belanja urung di salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat muka-muka binaringan muka-muka binaringan selamat salatullah salamullah ala tahir rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ler iler ler iler tandure kosomelir da ija raya raya tasanggut temanten anyar tasanggut temanten bocaan mohon bocaan mohon peneno blimbing gowe lo nyolo nyu peneno kanggo mbeso kanggo mbeso tata tira tata tira tata tira kumitira bada yang bingwir tanda mana celumetana kanggo sebo mangga sore mumpung padang rembulane mumpung jember kalangane yo sora oh sora iyo sallu ala Muhammad. Iji kita ingin ibu-ibu bapak-bapak anak-anaknya soleh solihah. Allahumma carane pakai cara ya nah ilmu nih carane jere gulu jere guru ning gula kaya niki nak besok nek kowe duwe anak besok lu ya wong kula nyatane ndonga malah domai kula kan ndongane kaya niki nak jajal ndonga nggih rabbi habli minasolihin rabbi habli minasolihin artine apa duh Gusti Allah kula nyuwun anak-anak sing saleh salihah kula malah disalahaken aja ndonga kowe dhisik pripun sibah. Lah wong duwe bojo berung jaluk anak. Ya dadi sesuai porsinya jaluk garorin. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. Anak-anaknya ibu dikirimi suratul Fatihah. Sampun ibu sing rutin bar maghrib tawasul rin kados Mbah Yai. Tawasul kepada Kanjeng Nabi, kita nempel, kita ndompleng karo Kanjeng Nabi. Karena apa? Maksud dari tawasul adalah mungkin kita bukan orang yang dekat karo Allah, tapi kita kudu per karo wong sing dadi kekasihe Gusti Allah. Jadi kita punya anak tangga, kita punya jembatan kepada Gusti Allah. Bersama siapa? Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani, wali-wali ning Gusti Allah sedaya ing tanah Jawa, terutama ning Patimun, terutama ning Cilacap utawa ning teng Pangandaran sekitarnya. Allahumma amin. Fatihah diwaca.
nek ana bocah bandel nakal badung bisa jadi nang wong tuane ora tau dikirimi Fatihah. Minimal ping pitu saben bocah Fatihah, 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 Fatihah ping pitu. Nek ngendikane Romo Kyai Haji Khalwani Mberjan ping pitung puluh pitu. Loh, ping pitung puluh pitu. Lah dadi terserah monggo jenengan mantun karo kiai atine sing mantep. Mbah Yai pinten iki anakku kula ben saleh salihah. Dawuh Mbah Yai kita lakoni. Ilmu golete nang dinti anak tapi kudu anak guru tegese men kaberkahan seorang guru. Ora mung pinter tapi diberkahi karo guru. Ngene ku para kiai kula jenengan Mbah Yai sing kesami rawuh Allahumma. Kan menika saya tanya Mbah Yai apa nak? Lah misale niku kan anak saleh salihah nggih. Yeah. Terus lah misale ngadepi bojo cerewet pripun Mbah Yai? Kulo antisipasi ya mbok besok bojone nyong cerewet sih. Antisipasi. Nah, besok nek bojomu cerewet, kepengin ora cerewet ya diprihatini. Caranipun pripun Mbah? Maca Fatihah. Lah caranipun carane bagaimana Mbah Yai? Kowe besok nek bubu bareng karo bojo, kowe ketika bubu bareng kowe disawang wajahe. Disawang, dipandang, disawang. Terus Mbah Yai dicekel lambene. Apa? Lah iya sih aja gamam-gamam sing gotho. Terus pripun Mbah Yai? Ditembung. Tembunge napa? Ya kepriwe karepe? Oh, ya Allah, muga-muga bojoku sing aja cerewet, aja kaya radio bodol, muga-muga sing lesa, sing manut Al-Fatihah. Ping pitu Al-Fatihah, Al-Fatihah. Fatihah umpamane ora mempan wacana Yasin. Ya berarti segawan, wigawan, wis gawan lahir mereka kang penjuron cerewet ya. Iya. Pramila, iya mulane orang mung olahraga penting kata Pak Polisi Pak Tentara mengatakan olahraga itu untuk kesehatan tubuh tapi aja kelalaian. Mbah Yai ngendika olah batin aja ngante ora dilakoni. Olah batin nggo jaga batin. Raga diolah iya. Kita jalan-jalan pagi, kita jalan santai, olahraga kita, jantung sehat, paru-paru sehat, iya. Tapi aja salah, ana sing lebih bahaya kang penyakit jantung, penyakit hati. Mulane niki batin diasah, ora ketang sepirah, kon badan duwe amalan untuk batin kita mencapai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi amalan sudah kita aturakan. Onten mali amalan. Kulo tanglet menawi kulo kepengin apa-apa kelakon Mbah Yai, oh ono ijazah maning. Setitik banget. Jenengan ibu kepengin apa misalnya kepengin apa-apa-apa-apa, kowe dicekel-cek disolawati, tur aja kelalen ndongake ijazah. Napa Mbah Yai cekel-cek ya wis solawati sampun misalnya ana kursi apik misalnya kursi. Wah, kursi apik cek. Seneng karo kursine, muga-muga ketularan kaya carane solawati. Selambung solawati garuke gari maca kaya niki. Setitik banget. Allahumma nular wis. Iya. Nggih, masa kula goro cekel-cek selawati rambung selawati. Iya, ibu misalnya ana mobil mewah, misalnya apa senengane Land Cruiser regane 2 miliar setengah, kendaraan anti peluru 2 miliar. Alphard 1 miliar 200 hebat cekel mobil cek. Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular. Iya. Uma gede cekel jeg Allahumma nular Allahumma nular. Kepengin sapi cekel bokong sapi ne jeg Allahumma nular. Men ketularan kaya bokong sapi Allahumma nular. Buru wong wadon ayu. Ini maso jeg ya. Ya di ya Kang Aduan. Lewat jalur langit. Apa jalur langit? Lewat istiqarah, tahajud, salat hajat ya Allah. Eh? Mbu kok. Ibu, anak-anak, kita adalah calon-calon ayah. Maka nek kita nanti adalah calon suami, calon ayah, kita punya anak. Anakmu kok muga-muga ngajeni karo kowe, carane adalah birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kalau hari ini kowe ngabekti karo wong tua, besok anakmu bekti karo kowe. Tapi nek dina kiye hari ini kowe wani karo wong tua,
aja kaget, besok anakmu bakal lewani karo kowe. Niki biru aba agum tabir rukum abana ukum. Kalau hari ini kita sebagai anak bekti karo wong tua, mulyakna wong tua, insyaallah anak-anak kita suatu saat mulyakna kulun jenengan, gimas insyaallah. Tapi kalau hari ini kita wani karo wong tua, kowe wani karo wong tua, kowe duraka karo wong tua, aja kaget nek besok kowe duwe anak, anakmu wani karo kowe sebagai orang tua. Mergane kowe mien nalikane duwe wong tua wani karo wong tua. Malane kape-kape nang dunia adalah nandur. Anak pengen suki masih punya ibu, waftahiyadahuma fa inna minha mamba'ur rizq, sukalah membuka telapak tangan ibu. Karena di telapak tangan ibu kita ada yang namanya mamba'ur rizq. Apa nang sumber rezeki. Semakin kita sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin kita sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wanita yang paling setia nang dunia cuma satu, seorang ibu. Bojo setia ana wektune. Bojo setia ana wektune. Tur bojo ana mantan bojo. Ake apa ake? Pirang-pirang apa pirang-pirang? Tapi orang anak yang namanya mantan ibu. Karena memang betul satu-satunya wong sing paling setia, wong watun setia cuma satu, dialah seorang ibu. Kowe sugih, bojomu seneng. Begitu kowe melarat, urung tentu bojomu esih seneng. Paribasan mungkari balung karo kulit, balik maring umah ibumu esih nampak seorang anak. Kasih sayang wong tua maring anak sepanjang masa, kasih sayang anak maring wong tua sepanjang galah. Anak ujunge, anak ujunge. Mulane nek anak, lihat ini terutama mas-mas ketika cari istri, saya juga tanya, bah kula nek golek bojo kepripun, jari guru kula kaya niki, aja kakean kriteria. Pripun sibah nek kowe kepengin duwe bojo sing kepriwe? Wong lanang kan pengenane padha ya Mas. Wong lanang padha nyong 22 tahun utawa sing 20 tahun utawa 30 tahun wong lanang pengen duwe bojo padha kepenginane nyong pengen duwe bojo sing ayu. Mas sing ayu. Bapak sing ayu. Kabeh wong lanang padha karepe duwe bojo ya sing ayu. Men digawa kondangan ora ngisin-ngisina. Beda karo ibu-ibu, beda karo mbak-mbak. Takon iki bocah telu niki, takonane beda-beda jawabane. Anu nduk sing kacamataan, kepengin duwe bojo sing kepriwe nduk? Jawab jawab, jawab ae sing kepriwe, sing bagaimana? Sing soleh. Halo Mas Soleh, di mana ini? Iya. Ya, sing tengah nduk, yang bagaimana? Sing alim, oh sing berilmu, kene sing saleh ali ibadah, kene sing berilmu sing duwe ilmu. Beda-beda kan? Ene ndro ge sing bunder. Apa ndro? Iya Allah, bocah kok kaya putru ayu jan. Ya. Ya, apa ndro? Sing bagaimana ndro? Bojo sing napa? Yang baik hati. Yang oh yang terbaik. Ini bukan yang terbalik ya, yang terbaik. Ya beda-beda. Ibune, Bu, jenengan pengen duwe bojo sing kepriwe? Ya sing soge. Ya, wis ngerti brambang bawang lomboku ya. Ya ngulate sing soge. Itulah wanita beda-beda. Dadi resepnya dari guruku lan ngaten Mas, kowe pengen duwe bojo apapun itu, pantaskanlah dirimu. Karena suami atau istri ibarat seperti cermin. Kowe duwe bojo sing kaya ngapa kaya ngapa terserah ndak masalah. Keinginan harus, kita punya keinginan wajib. Boleh, emang kok. Tapi caranya adalah pantaskanlah dirimu agar sekufu seimbang pemikirane, seimbang perilakune dan sebagainya. Kepengin duwe bojo sing ahli sedekah, maka kita sing kudu dadi wong sing ahli sedekah. Pengen jadi duwe bojo sing terbaik, tadi mbaknya mengatakan yang terbaik, kita dulu berusaha jadi orang yang lebih
baik. Kita dulu yang didandani ajak pengen ke wong liya, tapi kita dulu sing didandani alon-alon Allahumma. Nah, mulane nek ana wong wadon kok ngatur-ngatur wong lanang tentang kedekatan dengan ibunya, itu apa-apaan? Ana wong wadon ngatur maring sing bojo, mas aja perkara ibune. Kowe kan wis dadi duwe kenyang. Aja perkara kuwi anu apa-apaan, anu kepriwe? Dosa. Bojomu kowe gedhe ke merga susune ibumu dumergane susune bojomu. Ya Bu ya. Mulane seorang anak wong lanang bocah lanang ya imbang lah karo wong tuane apik karo bojo ya sing apik aja sak depo sakilan aja abot ngene abot ngana ya karo wong tua ngelegani swargane wong lanang karo bojo dilegani nyatane bebojoan suami istri men hidupe adem ayem tentrem keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah Allahumma. Jadi nek ana apa-apa cekel cek Allahumma nular. Iya ya. Cek Allahumma nular, cek Allahumma nular, cek Allahumma nular. Iya Allahumma. Amin ya rabbal. Kita doa dulu untuk rawa apu Cimrut nggih, Pak. Dan sekitarnya semoga keluargane sakinah mawaddah warahmah barokah, anak-anak soleh kelawan salihah, rezekine gampang kada lancar barokah, saged sowan Mekah lan Madinah. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب. Kepada mbak-mbak untuk maringi waktu, memberikan waktu kepada yang bertugas mimpin doa. Mbak Yai sinten monggo silakan untuk memanggil Mbah Yai ingkang kepareng mimpin doa. Katuran pembawacara, saya undur diri, mohon maaf yang sebesarnya. Kita doa dulu Mbah Yai mimpin doa, kita mengaminkan bareng-bareng. Allahumma mumpung tumuruning rahmati Allah wujude banyu udan. Shallu ala Nabi Muhammad. Membawa acara untuk persilakan Mbah Yai ingkang mimpin doa, silakan semoga. Terima kasih. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila amri thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jumhur rahimakumullah. Alhamdulillah muratan saniya sa'ah laqad sami'na tausiyah wa nasiha min ki'ulinuha fa insyaallah fi hadhihi alwasilah nanalu ilman nafi'an. Amin. Ladies and gentlemen rahimakumullah. Alhamdulillah about 2 hours we has a sap rohani shower from ki'ulinuha. Right accompanied, hopefully what we accept always be useful knowledge. Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kurang lebih selama 2 jam kita telah menerima siraman rohani dari Ki Ulinuha teriring doa. Mudah-mudahan apa yang kita terima senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat.